So, jadi kayaknya gue bakal lanjutin main game angkut di game itu. Tapi kali ini gue bakal serius dan gue nggak bakal banyak ngomong gitu, kayak walkthrough gitu sih. Sebenarnya gue pingin main full screen, cuman kalau full screen tuh jadi nge-lag gitu. Kali ini gue bakal gue bakal pelan-pelan, gue bakal gak banyak ngomong, gue bakal nyelesain dengan cepet. Soalnya gue juga males kalau ulang-ulang mulu, edit videonya juga ribet. Jadi maksud gue biar langsung gitu, biar langsung apa selesai. Gue hari ini baru nyelesain Kyokai no Kanata. Menurut gue tuh anime, ya salah satu anime 2013 yang bagus lah, yang terbagus. Itu gak banyak fanservice-nya. Apa, gue emang sejak, ya jadi, selalu menurut gue Kyokai no Kanata tuh porsi fanservice, serius, action, moe, sama dramanya kayak pas lah. Salah jalan. Sekarang jam 2 pagi dan gue, ya namanya juga lagi liburan ya. Giliran lagi gak libur, pinginnya tidur cepet-cepet. Giliran lagi liburan, ada waktu buat tidur malah dipakai buat begadang. Begitu. Tuh, ih kenapa? Kok nge-lag? Kenapa banyak banget mobil? Please, no, nge-lag. Gue lagi mau serius, jangan diginiin dong. Kok nge-lag? Kenapa dia nge-lag? Oke. Mata gue udah mulai sakit gara-gara gue seharian natap laptop nonton Kyokai no Kanata. Gue sebenarnya sengaja bikin video gameplay gini tuh, gue sebenarnya tuh pingin banget bikin video curhat gitu. Cuman lu bayangin kalau gue bikin video 14 menit isinya curhat semua, kan nggak apa ya, ngebosenin gitu. Jadi salah. Topik hari ini apa ya? Aduh, sorry. Yang lagi hot tuh cabe-cabean. Aduh, balak banget deh gue. Lumayan nih waktu. 10 detik doang, ya gak apa-apa. Cabe-cabean sebenarnya kepanjangan cabe-cabean tuh apa sih? Gue juga gak tahu. Gue tahu cabe-cabean tuh dari kuliah sih sebenarnya. Di SMA gue gak pernah bahas yang kayak gitu-gitu. Gue juga gak pernah dikasih tahu secara spesifik gitu sih artinya apa. Cuman gue kayak lama-lama ngerti gitu secara natural. Habis gue mah gak pernah ya dikatain cabe-cabean, cuman gue sering gitu kalau lagi jalan terus teman gue bilang cabe-cabean gitu. Gak jelas mobilnya. Jadi kalau menurut, apaan sih ini jalanan bala banget. Jadi kalau menurut gue sendiri, cabe-cabean tuh kayak apa ya, cewek-cewek yang kayak baru kayak sok-sok gitu kan sih. Gue juga gak ngerti sih. Kok jadi banyak mobil sih, perasaan yang kemarin gak serame ini. Kayak cewek-cewek yang agak norak gitu, ya gak sih? Yang suka, banyak sih gue sering lihat yang pakai celana ketat-ketat gitu kan sih. Yang kayaknya ketat banget, terus pakai hot pants gitu. Ya bukan sih, apa beda? Pokoknya yang gue tahu orang itu kayak, gue salah jalur ya, sorry,
Penumpang. Ya nah, ini nih di jalanan yang mulai ramai. Ayo sini dong. Nih kayak gini nih, cabe-cabean bukan? Bukan, ketuaan. Iya kayak anak-anak cewek-cewek yang umur 13 tahun, 14 tahunan gitu kan sih yang kayak apaan sih? Lalu kalau mau cepet naik pesawat sana. Ini naik, koi. Iya, kalau menurut gue sih. Tapi bener gak sih cabe-cabean tuh kayak gitu? Ntar gue salah lagi udah ngebahas jauh-jauh. Ya pokoknya, woi, lama nih lampu merahnya. That's how we do it. Kok kayaknya jalanannya beda ya sama yang kemarin. Ya gak sih? Kayaknya kemarin ada kayak jembatan penyeberangannya gitu. Terus ada yang kumpulan orang rame gitu. Apa udah gue lewatin? Apa belum gue lewatin? Ayo, Dek, Dek, ayo. Buru-buru ya, Pak. Si telat sekolahnya. Lah, lu buru-buru. Emang itu urusan gua. Lu telat emang itu urusan gua. Urusan gua tuh cuma nganter orang. Gua nggak peduli mau lu buru-buru kek, mau lu nggak buru-buru tuh bukan urusan gua. Lu kalau mau cepet naik pesawat aja. Tuh, gua sebenarnya lagi dapet sih sekarang. Kenapa sih nggak ngumpul di satu tempat terus naik bareng-bareng gitu? Kenapa harus jarang-jarang gitu? Udah kayak joki aja. Oke, di sini gue harus hati-hati. Yuk, naik. Oh iya, tentang cabe-cabean. Kalau menurut gue sih, ya kalau kayak kalau ada biasa kayak grup-grup cewek-cewek remaja yang pakai baju ngetat-ngetar hot pants hot, aduh apaan lagi sih ini hot pants gitu sih menurut gue ya kan, apaan sih lu kesini dong mau naik angkot mencar-mencar lah, udah jam berapa ini, rumah baru berangkat sekolah udah siang gini, aneh juga sih lah, gerobak gede banget. Ih, gede banget gerobaknya. Gitu ya biasalah umur-umur segitu pingin nyari perhati. Mulai panik. Bisa. Enggak bodoh amat lu, gua enggak peduli. Yang kumpulan orang banyak itu mana sih? Ayo cepet-cepet naik. Oh penuh. 46. Geser dikit kali. Oke. Tenang. 20 detik bisa mengubah segalanya. Tenang. 18 detik bisa mengubah segalanya. Tenang. Ayo dong. Gue harus ngapain? Ada yang turun kayak gitu biar waktunya nambah. Please. Checkpoint. Yes. Sumpah deg-degan gue. Baik, kamu boleh bawa angkot saya, tapi jangan pakai mobil Marudu. Yeay, gue dapet angkot sendiri. Bisa dimodif gak sih? Coba bisa dimodif. Bakal senang banget gue. Ya ampun senang. Oke, yes, kita narik. Oh ada ini ya, accelerationnya yang ini lebih tinggi. Oh ini full ini bensinnya lebih banyak. Muatan banyakkan ini ya. Ini aja deh. Gak bisa ya warnanya diganti gitu. Kalau ada warna merah gitu. Kifurai.
udah semangat deh gue. Beneran gak enak main game jam segini, teriak-teriak gitu. Jam 2 pagi, nyokap gue lagi tidur, kasihan. Oke, okay. Wah ini pangkalannya. Oke, okay, pelan-pelan. Eits. Awal yang baik. Untung gerobaknya gak bisa ditabrak. Kok agak aneh sih kontrolnya, atau enggak? Ayo, isi bensin dulu. Loh, tuh. Kok aneh deh. Loh. Headset. Aneh. Kok kontrolnya gak enak ya? Ih, ya kok yang tadi pergi? Astagfirullah. Oh iya, tadi dari tadi ngomongin cabai-cabaian kelar-kelar. Iya kan, umur-umur segitu tuh pingin menarik perhatian lawan jenis gitu. Tapi ya mereka mungkin caranya salah. Contoh mungkin nyontoh dari internet, lihat film luar, atau mungkin dari sekitarnya, mungkin ngelihat kakak kelas apa gitu. Cuman nggak pada tempatnya gitu. Naik motor, pakai hot pants, pakai tank top doang. Kan padahal itu juga bahaya kan. Coba kalau mereka jatuh gitu kan. Jatuh pakai jeans sama jatuh enggak pakai jeans pasti hasilnya beda kan. Ayo dong naik. Apaan sih manja banget, harus gua harus banget gitu berhenti di depan lo. Malu siapa lu? Ih, buang-buang waktu deh nih orang. Dia cuma ngasih 2.000. Ih, kok enggak enak ya? Ini kontrolnya apa emang gini? Cepet selagi ada checkpoint gue baik hati nih ya. Oh ada checkpoint juga, kok di seberang sih? Jadi maksud oh nanti ya rute lainnya. Tadi gue mau ngomong apa sih, ya gitu kan. Ayo dong penuh aja biar gua gak usah ngambil-ngambil orang lagi. Ih, dasar lu ngambil cewek, ngambil penumpang gua. Wah, seburu-buru, keburu diambil angkot yang tadi. Ayo, cepet. Lu pilih gua kan. Angkot gua tuh lebih bagus. Yah, penuh. Sorry. Oh iya, ada ininya, gua gak liat. Nggak ditilang kan? Siang pak, satu doang yang naik ini aja deh, anak kecil kasihan. Yaudah sini. Kampret lu, udah gua pilih juga naik. Ih kampret. Ayo yang lain. Bodoh amat. Bom-bom aku ini aja. Ayo naik bang. Neng. Idi so jual mahal. Poing. Ya sejauh ini kayaknya lah kok jadi nembus semua sih. Neng. Idi. Di. Lah. Sumpah enggak ngerti gua. Triku laki-laki. Nah. Sorry. Oh, gua jadi worse gara-gara ini nurunin. Gue jalan terus pas lagi nurunin. Oke. Udah mulai ngerti gue. Ini barudak. Barudak tuh kan bocah kan ya. Gue bahasa Sunda bisanya ngomong beleguk sih. Lu kali kentut. Nah, gua
apa-apa. Hah, sabaraha. Haradang, haradang bahasa Sunda kan ya? Haradang, sabaraha. Sadayana. Apalagi? Ini, Pak. Ya, ada lagi yang mau turun? Oh iya, ngomong-ngomong tentang kasus penipuan yang SMS gitu, ini beda sih, bukan minta pulsa gitu. Ah iya, masih ada. Eh, bule. Hello, mister. Ya, yeah, thank you so much, mister. Yang kasus-kasus penipuan SMS gitu, temen gue pernah kena tuh. Jadi dia SMS, it's checkpoint. Beda jalur. Apa, nge-SMS nyokapnya temen gue, bilang, enggak, ditelepon. Ya, Bu, anak Anda saya kami tangkap karena menggunakan narkoba. Lah, duit nggak cukup. Lah, duit gue 46 ribu, kagak cukup. 46.000 dapat berapa itu? Dapat berapa liter? Tukang bensin zaman sekarang. Ditelepon kan katanya, ya anak ibu kami tangkap, tolong transfer sekarang juga kalau ingin dilepaskan gitu. Apaan sih lu motor suruh transfer duit gitu, dikasih nomor rekeningnya. Ayo Bu cepetan kalau enggak. Padahal temen guanya mah lagi di sekolah, lagi baik-baik aja. Jadi ya hati-hatilah kalau ada yang ngaku-ngaku kayak gitu. Oh iya, temen gue yang lain juga pernah, tapi ini bilangnya anak ibu kecelakaan. Langsung ya transfer ke sini bla 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 bla. Gitu. Ya hati-hati aja kalau ada yang kayak kalau udah minta transfer gitu mendingan dicek dulu lah, entah telepon. Makanya nih ya, kalau tinggalin nomor telepon temen ke orang tua. Biasa kan kita HP mati atau apa gitu nggak bisa ngabarin orang tua kan, kesian orang tua kalau lagi khawatir. Kita tinggalin aja nomor telepon teman, jadi kalau misalnya ada apa-apa, HP hilang atau apa gitu, kan orang tua bisa nanya ke teman kita. Kenapa gue jadi curhat gini, jadi ngeguruin orang, menjijikan banget. Sisa RIT satu, sisa RIT itu apa? RIT Republik Indonesia, Republik Rambut. RIT itu apa? Checkpoint. Loh, kok nggak nambah waktunya? No. Sumpah gue gak ngerti itu kenapa gue gak bisa nambahin waktu pas checkpoint, terus orang-orang gak mau naik angkot gue, terus gue tadi nabrak motor juga kayak invisible gitu. Gue gak ngerti kenapa, sumpah. Masih sekarang udah jam 2 dan gue ngantuk. Jadi gue lanjutin besok aja. Goodbye. Masuk. Astagfirullah, ya ampun, ya Tuhan.